Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlu 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Para pemirsa Al-Imarah TV di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu melaksanakan saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada hari ketiga di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kiat-kiat supaya kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih bermakna. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tentu ya adalah merupakan hal yang berat untuk dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karenanya agar puasa ini bisa kita jalankan dengan baik, maka tentu ada beberapa kiat yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Dengan kita menghayati dan mengetahui hikmah serta manfaat puasa yang kita jalankan, tentu ini memberikan kekuatan, dorongan, motivasi bagi diri kita agar bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Sehingga puasa yang dijalankan adalah puasa yang betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dan manfaat puasa bagi kita adalah puasa merupakan training, latihan bagi kita, di mana akhir dari sebuah latihan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentu ya, dengan kita menghayati hikmah dan manfaat puasa, di mana ya, di dalam puasa yang kita jalankan ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan yang mesti kita kerjakan
dan kita jauhi apabila itu berupa larangan. Selain itu, hikmah dan manfaat puasa yang lainnya adalah tentunya kembali kepada diri kita sendiri, yaitu dengan berpuasa insya Allah kita akan selalu sehat. Dengan berpuasa kita akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan puasa akan menjadikan diri kita menjadi orang yang peduli, ya, peduli dengan kesusahan dan penderitaan orang lain. Karena di dalam puasa kita diajarkan untuk berlapar-lapar, ya, maka tentu orang yang berpuasa akan merasakan betapa siksanya menahan lapar, dan dengan itu dia akan memiliki kepedulian kepada manusia-manusia atau orang-orang di sekitarnya, supaya dia merasakan itu dan dia berharap akan muncul dalam dirinya kepedulian sosial kepada orang-orang lain di sekitarnya. Kiat yang kedua adalah kita mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam menjalankan ibadah puasa. Tentu ibadah puasa yang kita jalankan ini, ya, memiliki aturan-aturan, di mana aturan-aturan tersebut yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempelajarinya, kita harus mengetahuinya agar puasa yang kita jalankan bukanlah puasa yang penuh dengan kesia-siaan, bukanlah puasa yang hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Tentu, ya, salah satu hal yang harus kita ketahui adalah hendaknya kita mengetahui dan mempelajari apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, dan hal-hal apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu, perlu kita ketahui dan kita pelajari dengan secara seksama. Kita bisa mendatangi pengajian-pengajian ataupun taklim-taklim, ya, fikih yang membahas tentang aturan-aturan fikih dalam ibadah puasa, atau bisa juga kita membaca dari kitab-kitab atau buku-buku yang membahas mengenai fikih puasa ini. Yang ketiga, ya, kiat yang ketiga yaitu hendaklah kita menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal 'athas." Rawahu Muslim. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari pahala, yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ketika kita berpuasa, hendaklah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Hendaklah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang sekiranya akan membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa itu sendiri. Jika di bulan-bulan lain atau di waktu-waktu lain mungkin lebih banyak waktu kita, ya, dihabiskan untuk kongko-kongko, untuk ngobrol-ngobrol yang tidak berfaedah, maka di bulan Ramadan ini kita mentraining diri kita, mendidik diri kita untuk mengurangi hal-hal tersebut, dan kita fokuskan kepada amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala dan memaksimalkan pahala kita di bulan Ramadan ini. Misalkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dengan memperbanyak zikir dan solawat kepada Nabi, juga dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah
menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, dengan memperbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan. Tentunya ini adalah amalan yang sangat-sangat disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena dengan kita memperbanyak amalan-amalan kebajikan di bulan Ramadan, tentunya kita bukan hanya mendapatkan pahala dari melaksanakan puasa itu sendiri, namun kita juga bisa mendapatkan pahala dari amalan-amalan atau kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kiat yang kelima yaitu mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Ya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menjalankan puasa ini, saum di bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir secara maksimal, memberikan kesehatan sehingga puasa yang kita jalankan ini bisa menjadi amal dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Imarah TV rahimakumullah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dalam menyampaikan hal-hal ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.